Saudara, autisma, gangguan perkembangan neuro yang memberi kesan kepada keupayaan komunikasi, interaksi dan pembelajaran. Ini menyebabkan ramai yang menaruh persepsi kononnya golongan autisma tidak mempunyai masa depan dan kerjaya yang cerah. Hakikatnya, tangkapan cetek itu tidak benar sama sekali. Bersempena Hari Kesedaran Autisma Sedunia, wartawan Amirul Syafiq mengupas realiti di sebaliknya. Jika dihitung, ramai sebenarnya dalam kalangan autisma mempunyai bakat yang unik serta mampu menyelah. Dan ada sebilangannya sangat bijak jika mendapat sokongan dan peluang bagi mencungkil kemahiran mereka. Tidak terkecuali individu ini. Ladies and gentlemen, we introduce to you Wan Jamila, an award-winning seventh artist known worldwide as Art Jamila. Nama saya Wan Jamila. Saya dikenali sebagai Art Jamila. Saya adalah artis seven yang dikenali di seluruh dunia. Seni adalah suara saya. Menurut ibunya, Nur Hashimah Nordin, pada awal pelibatan Jamila, anaknya itu sering menceritakan kisah dan suasana semasa yang memberi pengetahuan dan teladan di setiap lukisannya, terutama dalam bentuk sentuhan emosi. Okay, bila Jamila tak tidak boleh bertutur waktu 4 tahun tu, dia banyak melukis emosi lah. Emosi dia sedih, dia akan scare. Jadi bila dia dapat tahu dia sedih itu, kita dan saya akan buat investigation lah kenapa dia sedih. Jadi kita kena macam jadi private investigator lah, macam kita cuba bayangkan semula apa yang berlaku sebelum tu untuk nak mengetahui apa yang telah berlaku kan. Jadi bila dia bertutur dengan cara lukisan, jadi saya pun mengambil pendekatan untuk bertutur dengan dia dengan cara visual. Setakat ini, lebih 200 lukisan kanvas dihasilkan Art Jamila. Sebahagiannya menerima anugerah dan pengiktirafan sehingga ke peringkat antarabangsa. Terbaru, karya Jamila memenangi anugerah insentif pameran terbuka Galeri Shah Alam 2021. Sebenarnya saya memang nakkan dia bahagia dan juga boleh berdikari dengan sendiri untuk melaksanakan tugas dan kerjaya dia. Dan juga saya harap dia meneruskan aktiviti yang apa yang kita buat sekarang ini. Presiden Persatuan Kebangsaan Autisma Malaysia, Datuk Megat Ahmad Syahrani Megat Syahrudin menegaskan, sokongan semua pihak kepada anak autisma membolehkan mereka berdikari dalam menentukan masa depan masing-masing. Sebab saya nasihat kepada parents yang ada anak autism, jangan malu. Bawa anak keluar, dedahkan dan masuk grup parents yang ada anak autism yang dia boleh share masalah, boleh share macam mana kita nak besarkan anak kita. Itu cara yang terbaik. Hakikatnya, golongan autisma mempunyai hak menentukan nasib sendiri, kebebasan dan autonomi serta hak untuk pendidikan dan pekerjaan. Selamat Hari Kesedaran Autisma Sedunia. Amirul Syafiq, Berita RTM.